Cecak di rumah, banyak cecak membuang kotoran di lantai. Membunuh cecak pahala? Ini bagus pertanyaannya. Saya tadi lupa jelaskan. Jadi ada hewan malah kalau dibunuh dapat pahala. Di antaranya cecak itu. Hadis Bukhari, di mana Nabi SAW mengatakan membunuh cecak mendapatkan 100 pahala. Makanya Aisyah punya cambuk khusus untuk mencambuk cecak. Dan ulama membahas khusus masalah itu. Orang yang membunuh cecak dengan pukulan pertama mati dapat 100 pahala. Orang yang memukul sampai berapa kali maka akan mendapatkan dosa, ya apa, dapat pahala sekian gitu kan. Kalau ditanya kenapa, ya itu hikmah dari Allah SWT. Kita tidak perlu tahu kenapanya gitu kan. Karena memang Allah SWT memerintahkan seperti itu. Ya, kita jalankan. Kalau kita temukan nanti hikmahnya, ya Allahu a'lam. Walaupun ada yang mengatakan kan cecak ada manfaatnya Ustaz, makan nyamuk. Ya itu lain. Kita tidak bahas masalah itu, tapi karena adanya perintah agama. Ada orang yang mengatakan bahwa hujan, adanya hujan itu dengan sebab udara panas. Kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Adanya hujan yang menciptakan siapa? Allah. Yang menurunkan hujan Allah. Bukan karena cuaca panas. Bukan karena uap. Bukan karena yang lain. Jadi mereka ini menulis buku-buku itu tujuan apa? Untuk menghilangkan keyakinan kepada Allah yang Maha Pencipta. Jadi bukan karena panas, sengaja dibikin seperti itu di buku-buku sekolah itu, karena uap panas, kemudian turun hujan, untuk menghilangkan apa? Kepercayaan kepada Allah yang mencipta. Muhammad Mola Dawil yang mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba yuk, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah, Habib Abdurrahman Sedap. Diri Abdurrahman, terbang. Dal marhaba. Takut anu bang. Terbang, terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus jebol. Dus. Kemudian kata Habib Muhammad Maulana, ngerusak gitu, turun. Tapi juga gak ngomong rusak, gak tambahan dari saya. Terus ditembus, kemudian turun, cukup, yuk, ngerusak atap kami. Kemudian kata Habib Rahman Senggap, demi Allah, kalau aku gak dipanggil sama aku, abahku, langit itu aku tembus. Itu Habib Abdurrahman Senggap. Masya Allah Habib Abdurrahman Senggap. Itu bajunya Habib Abdurrahman Senggap kalau dibuka, ditaruh centelan, bajunya itu, dari bajunya itu keluar suara dikit. Allah, Allah. Di bajunya. Barang siapa orang yang minum kopi toh meninggal dunia, di perutnya ada bekas kopi masuk surga. Selama tenggorokan kita ada bekas gelaraknya kopi, bekas kopi, kemanapun kita berjalan, dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Seluruh para malaikat mintakan ampun kepada Allah. Rokok ini aduh, tahu asal-usul rokok enggak? Mau saya kasih tahu asal-usul rokok? Dalam kitab Kasful Asyrar, itu rokok itu berasal dari kencing iblis.
Waktu iblis diusir dari sorga, stres iblis. Sampai dunia dia terkencing pertama kali. Di sorga gak bisa kencing. Di sorga cuma berkeringat. Harum seperti kesturi. Buang air besar gak ada di sorga, cuma sendawa. Dan harum lebih harum dari kesturi. Sempat buang air besar di sorga. Kalau mampet siapa yang nyedot WC-nya? Nah, dari sana buang air besar. Begitu sampai dunia, disitulah iblis stres. Kencinglah dia pertama kali. Dari bekas kencingnya itu tumbuhlah sebatang pohon. Nah, itulah yang bapak-bapak isap-isap itu. Pohon tembakau. Nah, isaplah terus. Kencing iblis. Makanya ada anekdot. Para setan enggak mau menggoda. Orang-orang merokok enggak digoda. Ngamuklah iblis. Setan-setan. Apa kamu ini? Goda itu. Mereka itu. Enggak usah bos. Kenapa? Itu CS kita bos. Lu kok CS? Kencing bos aja diisap sama dia. Kami mana enggak mau ngisap kencing bos. Berhentilah merokok. 21 hari saja. Ternyata rokok ini dahsyat. Kalau kita ambil seikat daun tembakau. 5 kg diikat jadi satu. Ambillah daun sawi hijau. Sawi hijau. Ikatlah 5 kilo. Mirip. Bentuknya, warnanya mirip. Baunya aja beda. Buanglah ke kandang babi. Dalam 5 menit, sawi habis dimakan babi. Habis. Ajaibnya, daun tembakau satu pun tidak ada babi yang mau makan. Diinjek-injek sama babi sampai jadi lumpur. Tidak ada babi mau makan daun tembakau. Oleh karena itu saya nasihatkan, janganlah membuat babi menjadi heran. Kalau ada orang merokok di depan babi, babi heran. Dia bilang sama kawannya, kita saja gak mau ya. Supaya kita jadi orang bertakwa. Tidak rakus dengan yang halal dan jijik dengan yang berhenti dari yang makruh. Ada hewan-hewan yang tercipta di dalam kapal Nabi Nuh. Di antaranya kucing. Dikisahkan pasokan makanan yang ada di kapal Nabi Nuh itu seringkali didapati rusak. Ada yang memakannya. Kemudian Nabi Nuh memerintahkan untuk mengidentifikasi siapa yang merusak itu makanan. Karena ini banjirnya ini memakan waktu 6 bulan. 6 bulan baru ketemu daratan. Dari mulai dari Sya'ban turun banjir. Nabi Nuh dengan pengikutnya, dengan keluarganya yang ada di kapal, baru bisa menemukan daratan di bulan Muharram. Berarti 6 bulan Sya'ban ke Muharram. Maka dibutuhkan pasokan makanan yang jumlahnya banyak, karena sudah tidak ada lagi tempat yang mereka makan yang ada di kapal. Ternyata setiap hari ditemukan makanan rusak, ada yang merusak. Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan pengikutnya untuk mencari tahu siapa yang merusak ini makanan. Ternyata dicari tahu yang merusak tikus. Fa'arah. Maka di saat itu Nabi Nuh berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ini makanan kita dirusak sama hewan, yaitu tikus. Bagaimana ini solusinya? Langsung munajat. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Nuh, nanti tarik ekornya singa. Ditarik ekornya singa. Hanya perintah seperti itu. Ternyata Allah turunkan al-humma, wabah penyakit demam. Yang pertama kali mengalami penyakit demam itu singa. Ketika singa ini demam, Nabi Nuh diperintahkan menarik ekornya singa. Ketika ditarik ekornya singa, singa tersebut dia bersin. Ketika dia bersin, muncullah penciptaan kucing. Maka kucing ini Allah berikan fitrah untuk membasmi tikus. Maka mulai saat itu sampai hari ini, musuh bebuyutan daripada tikus adalah kucing, dan musuh bebuyutan daripada kucing juga tikus. Cuma zaman sekarang tikusnya bergizi. Tikusnya sekarang sudah sama besar dengan kucing. Jadi kucing kadang-kadang mau melawan, pikir panjang juga. Tapi zaman dulu tidak.
tikus kecil. Entah kenapa zaman sekarang tikusnya sudah sama seperti kucing, bahkan ada yang lebih besar dari kucing. Bukan kucing yang mangsa tikus, terbalik, nanti tikus yang mangsa kucing. Nah, itu diceritakan oleh Ibn Kathir di dalam kitab Qasasul Anbiya di bagian belakang dari kisah Nabi Nuh alaihi salam.